pelanggar firman itu apa? Dosa. Ayat mengatakan demikian. Dosa itu melanggar firman. Jadi melanggar firman itu dosa. Ini yang seperti tidak nyata, ya, tidak peran melawan manusia tidak, ya, hal itu. Tapi melanggar firman ini yang sering membuat Tuhan menjadi takut. Tidak melakukan firman. Yeah.
12. Ya, surat Al-Ikhlas. Wahyu 3:12. Ya. Barang siapa menang, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru. Nah, di dalam bait suci Allah baik syaratnya tidak akan keluar dari bait. Thank you.
Thank you.
Kembali Tuhan kami datang.